guys, welcome to my YouTube channel. Yay, selamat malam semuanya. Ada yang lagi seneng banget nih guys. Ada kabar gembira untuk kalian, tahu nggak cerita akhir dari semua ini? Plot twist loh guys. Jadi aku nggak tahu ya mau seneng atau mau sedih gitu. Seneng karena teman aku senang. Sedih karena aku iri sama dia. Guys, jadi sebenarnya aku pengen kasih informasi aja ya buat kalian. Jadi sebenarnya Fatin udah negatif. Yeay. Itulah mengapa aku bilang negatif, guys. Karena yang lebih sehat belum negatif, tapi yang lebih sakit negatif. Apa sih dia? Fatin bisa bahasa kucing, guys. Guys, aku nggak tahu ya kenapa gitu. Aku kayak seneng gitu ngeliat Fatin balik nih sekarang malam ini. Lalu aku sedih kayak, kok bisa gitu? Aku soalnya Rafa tuh CP-nya juga udah gede, guys. Kalau kalian tahu, CP dia tuh udah 3.32 ya. Jadi tuh udah kayak bentar lagi banget. Bahkan mungkin bisa jadi tuh di bagian bagian mulut tuh udah ada yang negatif juga sih. Tapi aku masih positif, tetap aja guys, aku belum boleh pulang, yeah. Guys. Terus kayak aku ngerasa gini, kok bisa Fatin duluan? Padahal kan kayak yang sehat banget duluan tuh aku. Aku yang ngerawat dia. Iya, Kak. Ih, pegang. Cuma di sini dong, buka masker. Kan tangan aku enggak ada virus. Dari mulut ya guys ya. Ini juga ada Tia. Tia juga masih positif, guys. Jadi nanti aku sama Tia, Fatin pulang sendiri. Menurut kalian Fatin ada kesetiaan kawannya gak, guys? Gak ada. Jadi pelajarannya adalah fokus sama kesehatan masing-masing. Ya, jadi kalau lagi kayak gini sebenarnya namanya siapa tuh? Sini. Namanya. Mama kocak. Bener. Masa dia namain ibunya Mama Kocak? Jadi aku mau ngasih mama dulu. Masih makan. Udah kayak ngasih HP, kayak ngasih siapa mau ngasih makan, udah kayak anak kecil kasih makan. Tuh guys, ada perawatnya lagi pakai itu. Halo, Pak. Itu kok digituin ya, guys? Kayak skuter biasa itu. Harusnya kayaknya nggak kayak gitu deh. Kayaknya gue suka lihat gituan. Tapi nggak diiniin, guys. Kayak ada ininya sendiri, mesinnya. Guys, itu buat kita. Wah, makasih ya. Makasih ya, temen aku. Gini aja nggak boleh. Banget ya guys ya. Let's go, come on. Lihat guys, muka aku padahal lagi iri, tapi aku tetap ceria. Kan kamu perempuan-perempuan yang bilang yang nggak apa-apa tapi hatinya teriris ya. Iya. Aku bilang, Arafa nggak apa-apa kan, Fatin duluan pulang. Ya nggak apa-apa. Padahal hati aku lagi tercabik-cabik, guys. Aku juga pengen pulang. Tapi kan semua dokter, semua nakes doain semoga lo negatif dan secepatnya. Dan lagi pula tinggal besok banget loh. Besok kan swabnya. Besoknya hasilnya besok. Jadi agak lama sih, 2 hari lagi. Iya, aku kadang-kadang sekarang ini aku kayak mungkin kayak enggak mungkin gitu, guys, dia duluan yang negatif. Mungkin maksudnya Allah tuh kayak ngasih, oke, lu malam ini beresin kamar, besok packing gitu. Oh iya sih, soalnya aku kan punya teman kamar yang agak gak rajin ya, guys. Lebih jadi kalau aku gak rajin, dia gak rajin. Kalian tuju dulu, kalau itu dulu, kedua. Jadi aku tuh suka kayak gini, guys. Kalian kayak gini gak sih, kalau teman aku rajin, aku rajin. Kalau teman aku kurang rajin, aku jadi kurang rajin. Fitnah. Tuh. Oh ya, gak boleh.
beli kok masuk. Kasih kak. Berisik sekali. Jie senang ya. Kayaknya nggak cukup deh. Reza banyak banget orangnya. Kenapa? Kamu aduh. Tunggu besok aja kali ya, siap pulang kan? Biar nggak boleh gede-gede. Mau sekarang nggak? Lip kita udah mau nyampe nih. Bang, bentar bang. Tunggu bang. Fatin mau foto-foto dulu guys. Udah sesi foto. Hai teman positif. Kita udah negatif Arafa. Cuma mungkin teman-teman banyak yang nanya kenapa Fatin pulang duluan. Sebenarnya yang bikin kecoh adalah jadwal swab kita nggak bareng. Jadi Fatin itu swabnya udah ketiga. Kita swabnya. Aku baru satu kali swab. Aku udah dua kali swab tuh. Oh boleh. Sini aku aja. Masa aku ikut juga? Aku kan belum negatif. Ada nggak apa-apa deh. Makanya cepet. Lo mau ditaruh di hijau aja nggak sih biar cepet? Gak mau diambil darah terus. Thank you kak. Thank you. Makasih kak. Semoga disuka ya medimsamnya. Amin, makasih. Guys, aku didoain supaya cepet negatif, guys. Nah, sih? Ini parah banget, mentang-mentang lawan gue gedean, jadi disorot terus. Enggak, orang aku pengen deket-deket kamu. Parah banget. Aku takut kangen. Biar kamu positif lagi. Enggak. Bisa aku kangen sama kamu gimana? Kamu pasti akan kangen itu ya. Kamu pasti akan kebersihan kita. Kamar kalian yang sangat rapi ya. Iya, aku kangen itu. Aku nggak bisa kayaknya deh kehilangan kamu. Jadi gini deh. Aku nggak bisa kehilangan kamu kayak gitu. Oh iya benar sih. Oh my god. Guys, aku tensi dulu guys. Oh udah nggak tensi ya. Gara-gara Fatin pulang kita jadi kayak iya nih, gara-gara Fatin semua gara-gara. Iya, kita kehilangan satu soulmate. Kakak aku nitip dong makanan buat kakak-kakak tai tuju. Makasih dan merawat. Ngomong yang benar, yang benar. Ayo. Ngomong yang benar. Jangan kita ngomongnya. Makan. Tapi ngomongnya kalau itu benar. Jangan. Oh iya iya iya. Iya iya aku udah mau. Masuk sini lagi. Ya udah kamar ini. Hah? Emang ada kamar lagi? Ada. Ih, kok ada banyak ada. Sih kamarnya? Banyak lah buat nampung orang-orang positif. Di. Duduk berdua. Enggak mau. Duduk berdua denganmu. 2 meter enggak? 99. Lo virusnya agak kenceng. Jadi 10. Di bahu. Enggak mau. Tidak mau menyandar denganmu. Kamu berbeda. Ini lucu banget sih. Anak orang. Lu tensi. Anak orang loh, rapi banget loh. Nih, mau tahu gak guys, fakta Fatin. Dia kan mau pulang ya, maksudnya habis dari sini dia gak kemana-mana kan. Terus, masa dia minta emaknya bawain baju, bawain sepatu. Baju tidur. Buat pulang, maksudnya kan lu nggak kemana-mana, wis dari sini gitu kayak pulang langsung, kenapa nggak pakai baju? Kan biar kayak wis, kayak pergi. Mau tahu nggak guys yang lebih mengejutkan? Arafa nggak pulang tapi make up. Ih malu. Nggak apa-apa kan menyenangkan apa diri sendiri. Iya, menyenang. Buat apa make up? Menyenangkan diri sendiri. Nggak boleh. Nggak ada kak. Pengen cepet pulang aja nggak kelihatannya? Boleh sini kak. Ini special request guys, kadang pink, kadang hijau. Kesayangan Wisma Atlet. Gak, gue daripada gue ngelengseng nih nanti kawan-kawan. Jadi aku tuh gak makan ikan, gak makan daging. Iya guys, jadi Fatin itu request karena
dia banyak makanan. Karena dia banyak makanan yang enggak dia makan. Jadi buat kalian nih calon suaminya Fatin emang agak ribet ya makanan Fatin. Oke, bisa. Makan telur dong. Kita makannya di sini. Oh iya, kamar kita enggak boleh kotor. Jadi kita harus makan di kamar Tia. Iya. Agar makanannya tidak kotor. Kita rapiin apa kamar sekali-kali, Ti? Kita tahu, Ti. Coba yuk guys, kalian room tour tuh kamar Fatin dan Arafa di sebelah. Iya, enak banget. Tia kamarnya kagak dirapihin guys. Nih guys, mau lihat gak makanan kita? Yang Kentucky gitu guys. Lihat ukuran ayamnya guys. Lu tiga ayamnya, gua satu. Ini apa? Oh telur, ada telurnya dia ada ini. Biar sama ini, makanan 4 sehat, 5 sempurna. Guys tadi tuh Fatin tuh pengen batagor. Udah dari kemarin. Terus aku pengen mie ini nih. Terus Teh Hesti ngeposting terus kayak aduh enak banget nih mie gitu. Pas malam-malam kita dikirimin batagor dan kita dikirimin mie. Kayaknya keluarga Teh Hesti punya ini deh, indra keenam. Makasih ya, baik banget. Apa guys, coba kita mau ngajarin Fatin graduation. Guys, kita mau nemenin Fatin ke bawah sampai pasar Minggu. Nih guys, bawaannya Fatin. Dia kan semi-semi pindah. Iya. Dia tereliminasi. Iya. Fatin tereliminasi. Mau lanjutkan perjuangan. Aku seneng banget, jangan gitu dong. Gak jelas guys, no. Tidur sendiri. Cuci sendiri. Perabotan rumah di bawah. Bang, gak dia bang, gak bisa dihubungin, kenapa? Mati apanya? Yo, bisa-bisaan, susah banget dihubungin guys. Dia jadwalnya padat. Iya, dia lo harus booking. Dihubungin jam 3 sore. Ya apaan sih, emang iya? Enggak, waktu itu baru bales pagi-pagi. Kayak ya enggak usah dibales mendingan gitu, enggak usah. Udah dimakan juga makanan yang mau kita bisa tahu. Iya. Pakai maaf baru bales kan kesel ya. Enggak butuh balesannya. Jadi kalau kalian bilang kayak gebetan kalian kok lama banget balesnya, tenang guys. Mas Mulia juga lama banget. Cis. Halo kak, makan. Yes, pada beli makan guys. Jadi Mas Ulil ini adalah salah satu cowok yang slow respon guys. Jadi buat ceweknya Mas Ulil, udah nikah belum Mas? Belum. Santai, nggak usah ngegas, belum lah. Buat pacarnya Mas Ulil atau calon pacarnya Mas Ulil, nih. Jadi kamu kalau gak dibalas sama Mas Ulil 3 jam, 2 jam, gak usah khawatir guys. Karena kita juga sama gitu. Jadi santai aja, santai. Semalaman kita gak dibalas. Semalaman, kita butuhnya kapan, dibalasnya kapan. Tapi dia kayaknya kalau sama cewek yang dia suka kayaknya balas cepet. Maaf. Mau foto-foto dulu ya? Iya. Udah yuk foto-foto dulu. Cuma foto-foto dulu guys. Face respon. Besok 2 hari lagi saya pulang. Face respon ya. Siap. Oh saya aja nggak face respon. Saya blokir nomornya. Ya. Saya bajak HP-nya. Nggak, udah nggak usah ditemuin, Gak usah ditemuin. Oh nggak suka karena kamu ninggalin aku. Langsung TNI, nggak ada yang berani. Guys, lihat dong, ada yang seneng banget guys. Ada yang dengar ketawa. Karena sih, lu nyesel gak udah ngurusin dia, ngerawat dia selama ini? Iya. Kita yang menjaga dia, bawain dia buah-buahan. Gimana ya? Ternyata dia duluan. Gimana guys?
pendek. Gak apa-apa, ntar sekali buat kesasarin. Eliminasi. Awas, 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 awas. Keluar, kok boleh keluar, Din. Dadah. Dadah, Tante. Makasih makanannya ya selama ini ya. Kita juga mau pulang, Pak. Aduh, mau pulang, saya mau menghirup udara bebas. Gimana nih, tuh? Dadah. Masuk bareng, keluarnya bareng. Iya, dia emang. Gak setia kawan dia. Gak setia kawan siapa? Fatin. Barusan dia antar makanan banyak, malah pulang ya? Iya, malah pulang. Dadah. Kaira, Kaira. Kaira, Kaira. Guys, sedih guys. Itu aja guys. Video aku. Jangan lupa duluan ya. Makasih Mas Ulala, besok fast respon ya. Dadah Patin. Guys, aku di sini nih di perbatasan. Di per. Ya, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Dadah. Nih, aku sama Tia mau balik ke kamar, terus mau merenung lagi kenapa kita bisa masih positif. Betul. Sering berjemur. Sering olahraga. Sering olahraga. Ternyata lebih sehat dari Patin. Ternyata yang negatif duluan Patin. Karena kita mungkin selama ini terlalu fokus ngurus Patin. Oh iya, kita terlalu fokus ngurus Patin guys, sampai akhirnya kita lupa sama kesehatan kita sendiri. Dan ditiru guys. Dan ditiru guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys, I love you.